Baik, saudara-saudaraku, pada hari ini hari Jumat, Jumat Barokah, tanggal 30 April 2021, ada hamba Allah yang memberikan uang kepada kami, ya, kepada Bunda Soraya, agar dibuat Jumat Berkah. Sebagian di sini, sebagian dibuat di kegiatan di Medan, ya. Di Medan juga ada, di sini juga. Ini apa ini? Ada rendang, ada rumah makan Padang. Ya, ada rendang, ada ikan, ada ini. Ada ayam goreng dan sebagainya. Ini otomatis Jumat Barokah ini untuk buka puasa. Ini mau dibawa jalan-jalan keliling nih. Iya. Ya. Dan ingat kawan, di sini tuh Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada Ibu Bu Yuli Pasaribu. Ibu Yuli Siahaan. Ikut seperti ini kawan, dan jangan kalian ribut itu masalah agama. Ah, kamu ya, itu malu. Ya, kita bagi Bu ya. Anak, ibu yang bagi, saya yang videoin. Iya. Biar ketahuan. Sip. Ah. Beliau ambil buat kamu ke rumah. Ayo jalan. Sejumlah orang. Yo, lanjut Bu. Jangan orang kemana Bu. Puasa. Itu juga kecil lah puasa itu. Jangan lihat ukurannya, pasti puasa itu. Rehan sudah dapat belum Rehan? Sudah dikasih. Apa? Daging, ayam atau ikan? Oh iya. Di sebelah sana banyak tuh. Enggak, takutnya ada tetangga yang enggak keluar-keluar rumah kan, coba cek. Sebelah kiri nih. Sebelah kiri nih. Oh, yang paling dekat dulu. Mari Bu. Ada orangnya gak? Berapa orang dalam?
Itu enggak sebanyak. Ngirep jangan basi nanti. Lu pas sore nih, malam. Hah? Bikin peras. Lu enggak mau kan ke kantor nih? Eh, buka di sini ya. Hei, kalah Ronald, dia udah disikat duluan kayaknya. Ronald, kamu udah sikat duluan Ronald. Sabar dululah. Ini Ronald orang Batak nih. Dia belum mau buka puasa, nunggu saya katanya. Iya, iya kan? Iya, Pak. Oke. Nunggu Bapak ini. Nunggu ya kan? Iya, Pak. Oke. Jadi ini Ronald, dia ikut puasa. Puasa makan nasi sama minum. Ya, mantap, Pak. Tapi rokoknya dia lancar. Iya kan, karena dia kan anu, Pak, Protestan ya? Iya, Pak. Katolik atau Protestan? Protestan, Pak. Protestan. Jadi dia juga enggak mau makan tuh. Setelah azan baru ikut anu juga makan. Tapi kalau rokok lancar asap, kalau makan dan minum dia enggak ya ikut-ikutlah dia. Tapi kalau apa? Rokok itu tidak ada penyebabnya untuk apa? Iya, enggak ada kenyang dia, enggak kenyang ya kan? Oke. Jadi ini saudaraku Jumat berkah hari ini di sini saya mengajak ya mengaktifkan bahwa bagaimana membangun komunikasi antara tetangga yang selama ini di beberapa wilayah hampir punah ya, nggak kenal tetangganya kanan kiri, apatis mungkin karena kerja ya. T02 RW20 ya, oke. Oh, sip. Oke kawan, terima kasih. Ah, kasih jempol dulu. Sip. Mantap. Masih banyak. Foto ada foto 20 yang perlu. Oh, nanti kan si Haris datang kan? Enggak ke sana-sana itu masih sebelah itu. Kasih juga kucing itu. Siapa juga kucingnya itu mah? Dia juga makhluk yang perlu dikasih makan.